And it goes a little something like, hi, welcome back my channel. Di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke teman-teman semua cara agar wallpaper berganti-ganti sesuai waktu yang kita tentukan. Nah, untuk itu teman-teman nonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Oke, langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, teman-teman membutuhkan satu aplikasi, nama aplikasinya Wallpaper Changer. Nah, aplikasinya yang seperti ini ya teman-teman. Kalau belum punya harus download dulu. Nah, kalau udah download, teman-teman klik buka aja. Nah, tampilan awalnya bakalan seperti ini ya teman-teman. Lalu teman-teman klik tanda panah, tanda plus yang di atas ini. Skip aja kalau ada iklan. Lalu teman-teman pilih foto yang mau teman-teman jadiin wallpaper. Ini aku pilih 5 foto ya. Ini fotonya bebas juga, bisa foto sendiri, foto keluarga, atau foto idola teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman klik time to change. Ini teman-teman bisa kondisikan waktunya, bisa 3 detik, 5 detik, 10 detik, 1 jam, 6 jam, bahkan 1 hari. Nah, aku pilih yang 3 detik ini dan pastikan teman-teman harus checklist yang ini semuanya di sebelah kanan teman-teman. Lalu teman-teman klik aja set wallpaper ini. Terus pilih pratinjau wallpaper dinamis. Nah, setelah itu teman-teman terapkan deh. Nah, seperti ini dia teman-teman. Tuh. Bagus banget kan? Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next my video. Dah.